Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama datang dari Apple iPhone terbaru, yaitu dilansir dari berita online dari nusantara.tv.com, yaitu Apple dikabarkan bakal ganti iPhone 17 Plus dengan model slim. Misalnya yaitu Apple dikabarkan bakal menunjukkan seri iPhone 16 pada September tahun ini. Namun beredar rumor mengenai penerus dari seri tersebut, di mana rumor menyebutkan jika Apple akan membuang model Plus dan menggantinya dan model slim mulai dari seri iPhone 17. Menurut laporan seperti dilansir dari Gizmo China Senin tanggal 8 bulan 7 tahun 2024, Apple telah mengenalkan beberapa inovasi berani dalam tampilan iPhone 17 slim. Tadi sebut kabarnya akan lebih tipis dan ringan dibandingkan dengan model saat ini. Apple akan menggunakan aluminium untuk rangkanya. Blok kamera akan ditempatkan secara horizontal. Kabarnya akan menyerupai desain seri Pixel 8. Namun, Apple baru-baru ini kembali ke penempatan kamera vertikal untuk mendukung spesial video dan tidak jelas apakah fitur ini masih dapat berfungsi dengan tata letak kamera horizontal. Di bagian depan, perangkat ini akan menyertakan Dynamic Island yang lebih sempit, mungkin karena raksasa teknologi asal Amerika Serikat AS itu mengadopsi Meta Lens yang lebih ringkas untuk sensor Face ID. Layar 6,55 inch di bagian depan. Layar ini diharapkan dapat mengisi celah antara model non Pro dan Pro. Sebagai perbandingan, iPhone 15 Plus memiliki layar 6,7 inch. Selain itu, terungkap jika iPhone 17 Slim juga akan mendukung refresh rate tinggi 120Hz. Khususnya, ini akan menjadi model non-pro pertama dalam sejarah iPhone yang mendukung refresh rate tinggi. Model dasar iPhone seri iPhone 17 juga dapat beroleh refresh rate 120Hz. Sementara model tersebut akan dapat menawarkan refresh rate yang lebih tinggi. Perangkat juga akan adaptif seperti model Pro, yang berarti ponsel akan secara otomatis menyesuaikan refresh rate berdasarkan konten yang ditampilkan di layar. Nah, itu tadi adalah berita dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama datang dari Apple iPhone, yaitu lansir dari berita online dari nusantara.tv.com, yaitu Apple dikabarkan bakal ganti iPhone 17 Plus dengan model slim. Nah, terima kasih sudah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tunggu tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar selesai terus kembang. Terima kasih.